Kadaka. Wah, itu beli tali itu di mana? Di online. di material foto, kah ada gitu? Gak ada, Ibu, jarang. Tali rami namanya. Tali rami. Bukan tali, tali itu bangunan. Saya ibrahmi saja itu. Tali benang tali bangunan. Bocong. Tali bangunan maut. Kalau pakai itu, Pak, yang apa tali majun? Enggak, maksudnya bisa enggak pakai tali. Kalau saya banyak tali majun. Tali majun itu serpihan kain, Pak. Serpihan kain-kain. Tapi tahan lama enggak? Iya, yang penting enggak cepat lapuk. Nanti enggak perlu cepat lapuk, dia akan mengikat. Nanti juga kalau udah tumbuh kan secara otomatis akarnya mengikat. Seperti ini aja, baru disiram lagi dengan B1. Oh, belum dibikin itunya. Gitu. Udah ada kemarin yang di inspire itu. Ada. Dengan sendirinya dia akan mengikat ke sini, Bu. Nanti sendiri akarnya ya, Pak, ya. Yang dibiarkan untuk kemarin. Pakai fumi aja. Nanti saya direndam kecil lagi, baru tiriskan gitu, Bu. Kemarin udah saya tiriskan sampai kering, Bu. Kami cuci bersih dulu sampai tanimnya hilang. Ini teman-teman kandang fumi ya. Sama ini lagi. Kalau tanahnya enggak perlu hilang sih, Bu. Penting ini aja apa namanya bersih. Tambah lagi. Ini kalau mau jeda yang ini ya. Mau jeda. Cat lagi. Enggak tahu. Kalau sudah ketinggian itu sampai yang terlalu panjang terlalu tinggi. Sampai ketutup itu. Cara. Itu menyesuaikan yang tanamannya, Ibu. Kalau mau kalau dia sudah capek kan. Tapi tukang pangkas perlu juga ke sini. Mau dibantu ikat dong. Pak Deddy bantu ikat. Saya jauh. Itu ada bubu depan. Itu juga seperti yang ini sama, Bu. Yang di apa namanya? Di kapan pakai seperti ini. Sama saja. Dan seringkatnya juga taruh bentar nanti kalau udah tumbuh akarnya udah mengikat ke media bisa enggak dibuka pun talinya enggak masalah. Karena dia nempel. Udah nempel, udah mengikat. Murah mana, Pak? Kelapa sama pakis murah mana? Murah kelapa. Tergantung mana yang mudah dapat di daerah. Nah, kalau di daerah kan yang ini banyak kelapa lah. Banyak. Buat sendiri. Kalau kita mau masak. Kalau kita mau masak. Susah loh kalau kita pakai. Pak, pakai. Di jalan-jalan. Kemarin cuma diambil tuh batas. Iya. Sampai berapa lama? Untuk barang. Bisa sampai berapa? Alat-alatnya. Oh, dikasih tak balik ya. Kegiatan kali ini kita diajari menanam anggrek di batang yang mati, yang ranting-ranting yang bercabang-cabang, dibikin pot semen seperti ini, kemudian dia diikat ini guys ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Sepertinya ada satu peserta lagi yang belum ke sini. Jadi ini, kemudian ada yang di pot, ada yang di pakis, ada yang di sabut kelapa. Oke, semangat teman-teman semuanya ini. Mantap lah. Jadi ini. Oke. Ibu dari mana, Bu? Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Selamat.